しいと信じる夢がある。Oke, teman-teman. So ya, di video kita kali ini kita akan main GPO ya. Sorry banget lama banget ya. Padahal GPO update udah lama banget gitu kan. Kita akan nyobain buah suna-suna, teman-teman ya. Gua akan menjadi Mr. Crocodile ya, teman-teman di sini ya. By the way, ini bukan akun gua. Seperti biasa, gua minjem akun orang nih ya. Nama orangnya nih Celana Firaun. Thank you buat dia yang udah minjemin, teman-teman ya. Minjem akun gitu kan karena dia yang makan suna-suna. Gua enggak mau makan suna karena ya gua udah makan pika gitu anjir. Jadi ngapain gua makan suna ya. By the way, gua di sini masih Azam. Azam mau ngebantuin gua untuk showcase juga, teman-teman ya. Dia pakai pika, entar kita coba PVP juga sama pika ya. Tapi kayaknya kalah sih. Tadi gua coba berkali-kali dan kalah anjir. OP Pak pika enggak bohong. Udah lah, oke. Okay. Let's go, kita mulai ya, teman-teman ya. By the way, ini untuk aduh suna berapa ya dia ya? Berapa dia requirement ya, teman-teman ya? Gua kurang tahu juga sih. Dia naruhnya Devil Fruit 700 sih. Buset, banyak amat ya. 700 loh, sakit banget berarti ini harusnya ya. Oke. Okay. Ya, 700 ya teman-teman ya. Kalian ya paling enggak 500 lah. Kayaknya 500 300 aja kayaknya sih udah bisa dapat semua skill sih harusnya, teman-teman ya. So, yo, let's go. Ini by the way gue sekalian ya, sekalian sama Golden Hook juga nih. Dia punya Golden Hook juga, jadi kita sekalian lah, teman-teman ya. Kita Golden Hook dulu ya. Ini Golden Hook. Kita ada active poison di mana kalau kita pukul. Bup. Ya, aduh mana cuk? Sini. Diem, diem. Jam, diem. Wah, bener. Ntar dulu. Diem. Bener-bener. Dia langsung kena kayak poison gitu harusnya, teman-teman ya. Mana kok poisonnya hilang? Oh, udah hilang poisonnya. Ah, poison. Wah, bener-bener. Diem, Zam. Nah, tuh teman-teman ya. Satu tuh, ada poisonnya. Dia kena poison terus, teman-teman ya. Namanya activate poison gitu kan. Jadi ada poisonnya. Lalu yang R. Nah, ini yang OP banget, sumpah. Ini literally gue bisa langsung one hit civilian, Pak. Sumpah, one hit nih, liat ini ya. Gue langsung active poison. Langsung gue R. Gak nyampe. Oh, kena. Lihat gak sih? Langsung mati, Pak. One hit, anjir. Gila gak sih? One hit. Imagine, sakit banget anjir itu. Sumpah, sakit banget. Dan by the way, kalau kalian suna, kalian kalau pencet Q, itu jadi kayak gini ya. Tuh, kayak gitu ya. Jadi kayak ada sorunya gitu lah. Soru kayak di block shot gitu lah. Eh, bukan soru sih. Apa sih namanya? Iya, soru nih ya. Kayak gini ya. Bener gak sih? Ya, kayak gitu-gitu lah pokoknya, teman-teman ya. Oh, dia tuh pakai ini anjir. Dia pakai dodge pansan aja anjir. Coba kita kasih ya. Berapa damage ya? Tuh, ngerusak blok lagi anjir. Sakit kan? Anjir, sakit banget ya tuh. Sakit banget gila kena gituan. The best emang anjir. Oke, okay, let's go. Itu untuk Golden Hook-nya ya, teman-teman ya. Lalu kita langsung aja ke suna-suna nominya ya, atau buah-buah iblis sand atau pasir, teman-teman ya. Yang skill pertama Desert Cutlass. Simple begitu doang, teman-teman. Nge-slash ke depan gitu doang ya. Dan itu damage-nya berapa, kita coba ya. Dan gue ngebug. Imagine gak sih? Imagine gue ngebug. Help. Help. Gue ngebug. Gimana nih? Gue ngebug gimana nih? Cutlass. Tuh damage-nya 60, teman-teman ya. Sakit sih. Lumayan sakit sih. Dan gue ngebug. Anjir apaan sih? Gajah sebat sumpah. Di gajah sep. Gue ngebug. Kenapa ini anjir? Nani. Ini gak jelas banget. Cutlass. Damage 60, not bad. Yang kedua Cutlass Frenzy. Bener-bener Zam. Bener emang ya, dajul emang. Ini kenapa gue gaya begini ya? Kocak banget anjir, tapi keren sih buat thumbnail. Keren sih buat thumbnail. Lucu banget. Oke, kita R aja ke si Azam nih. Mampus Zam. Sakit kan? Kita langsung R ya. Kita langsung R nih. Kita R. Diem Zam, diem, diem. Diem, diem. Kita harus coba, oke. Desert Cutlass. Nah itu frenzy kayak gitu, teman-teman ya. Damage-nya gila sih. Damage-nya gila yang Cutlass itu. Itu buat combo sih. Mau ngapain kamu? Langsung aja coy. Yang R tangkep. Gak nyampe anjir. Imagine. What? Anjir nih. Ini gue ngebug aja. Kocak banget sumpah. Hey. Coba kalau kita pukulin yang ini. Berapa damage-nya? 20-an pak. Sakit banget anjir. Oke, okay. Mati kau. Langsung Cutlass. Waduh. Langsung coy. Kita desert storm dulu ya. Desert storm ya. Desert storm ini yang paling sakit pak. Damage paling sakit sumpah. Ini damage yang paling sakit nih ya. Coba desert storm nih ya. Ke si Azam nih. Desert storm. Lihat gak sih damage nya pak. 20 20 20 20. Dan itu terus-terusan. Dan itu bisa di block. Tapi lama-lama kalian rusak. Coba deh gue bilang suruh block ya. Coba suruh block. Coba suruh block. Biar kita lihat seberapa sakit ini desert storm, teman-teman ya. Dan jangan lupa pakai haki ya. Karena gua kan dia pemakan buah iblis logia. Jadi mesti pakai haki, teman-teman ya. Kita coba dulu, oke. Okay? Desert storm. Boom. Lihat ya. Dan oh dia pakai haki, dajul dia pakai haki. Jangan haki. Ya kalau haki emang gak bisa ditembus, teman-teman ya. Haki kan emang tebel gitu kan bloknya kan. Kalau misalkan dia nggak pakai haki, itu dia langsung hancur, Pak. Kita coba, oke. Okay?
Kita coba, kita coba. Dajul emang nih. Ini enak banget sih disosong sumpah. Kalian combo ya dari yang kayak gini nih teman-teman. Ini kayak gini. Lalu abis itu kalian langsung Desert Storm. Coba blok-blok. Abis itu kalian bisa combo langsung sama Desert Storm itu. Kita coba, oke. Okay? Storm. Jangan pakai haki. Wah, bener-bener si Azam. Jangan haki anjir. Bener-bener dah lah. Ya pokoknya inti kayak gitu teman-teman ya, Desert Storm, oke. Okay? Kita coba Desert Flag dulu. Desert Flag kayak gini, cuy. Ya. Terbangnya kayak gini dan ini enak banget, Pak. Kita bisa nge-skill di udara ya. Kita bisa Desert Storm dari udara. Tuh, bisa kayak merah sih. Intinya kayak merah dan lumayan sakit ya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Ya, bisa terbang dan terbangnya pun irit sih kalian bisa lihat tuh ya, cuma makan berapa tuh? 3. Ya. 3 per detik ya. Not bad lah ya. Kalian bisa nge-skill loh, bisa Frenzy Cutlass kayak gini. Tuh bisa ya. Bisa aja tuh tembus Kenbu barusan. Tembus Kenbu loh, gila. Kalian bisa itu ya. Kalian bisa Spada. Spada nih kayak gini teman-teman ya. Spada kita coba, oke. Okay? Desert Spada. Boom, buset tuh sakit banget, Pak. 50-an Pak damage-nya, Pak. Dan itu jauh-jauh banget. Sumpah jauh banget anjir. Loh, terbang dulu. Ntar terbangnya ntar dulu. Ini kenapa gua ngebug begini ya? Gayanya begini terus anjir. Imagine gak sih? Woi, celana Firaun. Karakter lu jadi keren nih anjir, gak mau dibikin thumbnail. Keren banget anjir sumpah. The fuck gayanya anjir. Udahlah, Desert Spada. Kita lihat sejauh apa ya. Kita cari tempat yang agak jauh deh. Ini sini coba. Dari ujung ke ujung bisa gak ya? Desert Spada. Gila, ujung ke ujung, Pak. Imagine gak sih? Ujung sini ke ujung sana, gila itu jauh banget. Cuman sayangnya dia cuman garis lurus gitu doang teman-teman ya. Jadi kalau kayak gini harusnya kena sih. Boom, tuh damage-nya 58 dan dia kayak mental gitu dulu teman-teman ya. Ini kita coba yang combo tadi yuk. Kita coba Cutlass. Kita coba Cutlass. Cutlass habis itu Storm. Storm. Tuh, bisa ya. Habis itu kalian bisa Spada. Spada. Aduh, terlambat gue Spada teman-teman ya. Harusnya kalian bisa langsung Spada tuh. Ini apa sih civilian? Hati lucu. Pikir lu bisa ngalahin gua. Mati lu. Anjir, itu OP banget sumpah. Yang hook ini sakit banget, Pak, anjir. Coba kita coba lagi ya. Spada moment. Spada. Jauh banget anjir dan damage-nya pun gila gitu kan. Best emang. Ih, kenapa nih? Mau ngajak berantem kamu, Di? Ngajak berantem, Di. Apain kamu? Langsung Storm. Makan tuh Storm. Langsung Spada. Pas gak waktunya? Pas, waktunya pas banget tuh Spada teman-teman ya. Anjir sakit banget tuh. Azam langsung mau mati aja. Kena combo gitu langsung mau mati si Azam anjir. Emang sesakit itu teman-teman ya. Oke, let's go. Skill yang terakhir, Railgun. Pak, nah ini yang GG Gaming nih skill ini nih. Railgun. Aduh, ampun Pak. Ampun Pak. Kita lompat dulu aja. Lompat. Langsung Railgun ya. Kalian bisa lihat ya, langsung kayak ada listrik-listriknya seperti di anime sih. Jadi kalian langsung lempar ke bawahnya teman-teman ya. Kita lihat berapa tuh pakai tadi. Aduh, stamina lumayan banyak sih pakainya. Kok lama-lama gue turun ya? Oh, lama-lama gue turun loh. Iya sih. Iya bener, gue lama-lama turun tuh. Langsung aja Railgun. Wah, damage-nya 100. Dan habis itu dia tuh apa ya, kayak narik musuhnya gitu teman-teman ya. Kayak ada pusat gravity-nya gitu. Jadi kalian kalau kena itu kalian ketarik. Habis itu baru kalian kayak semacam meledak gitu lah. Kayak diledakin jauh gitu teman-teman ya. Aduh anjir, imagine. Jump help me. Langsung Storm. Aduh gagal dong imagine. Dih, si Azam hilang anjir. Spada. Aduh anjir, gue ngebug Pak. Gue ngebug, help. Activate poison. Imagine gue mati Pak. Imagine. Jam sampai gue mati. Jam lindungin Jam. Lindung. Bonti orang anjir. Bonti orang imagine. Anjir. Jam, happy. Imagine gue mau mati. Untung aja. Enggak, tenang. Channel Firaun masih ada bonti lu. Tenang. Tenang, masih ada ya. Oke. Ya kayak gitu deh teman-teman ya. Sekarang kita coba PvP yuk. Coba lawan boss yuk. Lawan boss deh. Lawan boss siapa ya di sini ya? Krep. Krep kuy, coba. Kita coba lawan krep ya. Apakah lawan krep enak apa enggak ya? Kan kalau krep kan harusnya bisa dari jauh gitu ya. Kita sambil pakai terbangnya aja deh. Aduh terbangnya lama bener ya, gue lupa. Sabar. Relock dulu. Relock darah dulu coy. Kita pakai ini dulu aja lah untuk sementara, kita terbang dulu ya. Krep, kita lawan krep dah karena bosnya di sini krep doang anjir ya gak sih? Apalagi di sini ya bosnya ya? Oh itu yang Musashi sebelah sana. Iya gak sih bosnya? Iya bener, cuman krep doang di sini.
yang bisa kita lawan gini. Buset, cooldown pak. Iya benar juga, kalau lagi combat ada cooldownnya pak. Oke teman-teman, anjir naik ke atas dong. Imagine nggak sih krepe naik ke atas pak. Oke kita langsung aja storm. Bisa nggak storm? Bisa nggak tuh storm? Storm enak banget nih seharusnya teman-teman ya. Anjir gua gak keliatan apa apa pak. Pakai kain busok dong. Gua aja kaget gua. Oke mana dia anjir. Gua langsung ulti aja railgun. Kita lihat berapa sih ini pakainya stamina nya. Railgun. Wam, meninggal lu kena gituan ya. Ini dari jauh bisa gak ya? Storm. Tuh, sakit tuh. Sakit tuh storm gua gila. Sakit momen kan. Spada. Bisa gak spada? Oh bisa pak. Oh bisa pak. Oke spada bisa ya. Oke gua langsung ikut las. Oh jadi sakit pak. Ah terbang. Tidak. No. Gelap banget anjir. Gelap banget gak kelihatan apa-apa. Imagine gak sih? Sorry guys kalau gelap ya. Karena gue gak kelihatan anjir. Imagine. Spada. Wam. Langsung storm. Storm melindungin diri. Mati lu cok. Oke. Gue lompat ke atas sini dulu. Itu paling enak di atas sini nih. Zam, sini Zam, ke tempat gua Zam. Lu di mana anjir? Bawa ini ya ke sini coba. Bawa krepe ke sini, bawa krepe. Imagine. Ini enak nih kalau pakai Suna bisa dari jarak jauh, coy. Pakai spada dia kayak ke bawah loh spadanya nih. Kita coba ya. Tuh, dia tuh ke bawah, teman-teman ya. Enggak kelihatan sih sebenarnya, enggak kelihatan sih, cuman gua tahu dia kayak ke bawah gitu. Anjir, ini gelap banget, Pak. Enggak kelihatan apa-apa, sumpah. Krepe di mana? Luar, Nani. Yaudah kita mau keluar. Yuk, keluar yuk. Gua sambil terbang nih. Tuh, gue terbang ya. Gue terbang sambil nyerang teman-teman nih ya. Kita lihat ya. Oh, itu dia tuh. Kita coba aja langsung, coy. Kita pakailah Ken Bushoku gue. Kita bawa keluar aja sini, Zam. Kita langsung storm. Bisa gak? Waduh, stormnya gak kena. Gue lupa deh kalau kayak gitu gak bisa ya. Bawa kemana sih, Zam, lu biasanya? Bawa keluar mana? Oh, biasanya bawa di atas sini. Biasanya bawa di atas sini. Oh, gitu. Oke. Nah, ini asik nih. Kita coba ya. Spada! Dia ke bawah gak? Oh enggak deng, di atas deng. Oh gua kira dia kayak ke bawah gitu spadanya anjir. Berarti kita bisa railgun dong. Bentar kita coba railgun ya. Rail Shun. Wam. Gila. Storm nih. Storm ya coba ya. Storm. Kena damage. Imagine gak sih. Wih dia enak banget pak. Langsung pake Suna pak. Enak banget. Coba pakai Ray dong. Ray pakai Ray. Let's go. Pakai Ray. Tuh pakai Ray bisa ya. Ray damage-nya cuma 8. Sakitan Storm anjir. The best emang Storm. Cuma sayangnya yang bisa dipakai cuma dua anjir, railgun sama storm doang. Spada nggak bisa, gue kira spada bisa loh. Karena spada di udara juga ya. Nggak bisa teman-teman spada ya. Oke. Langsung aja. Storm! Makan tuh storm gue. Gigi gaming nggak sih? Aduh ini sayang banget spada di udara sih. Lah itu bisa naik ke atas ya? Oh kalau dari bawah ke atas mungkin bisa ya. Tapi kalau dari atas ke bawah tuh dia nggak bisa kayak teman-teman ya. Sayang banget sih, oke. Ya udah ini kita cuma bisa pakai stormnya doang sih anjir. Apalagi ini kalau kayak gini dia lagi ini ya nggak bisa serang ya. Oh bisa ding storm. Oke ini gue cepetin aja teman-teman ya. Ya cuman caranya gini dong sih, yang artinya kalian bisa pakai buah ini buat leveling juga ya teman-teman ya. Bisa dipakai untuk leveling, bisa dipakai untuk lawan bos teman-teman ya, karena ada yang storm dari jarak jauh sama railgun sama spada harusnya nih. Iya harusnya ada spada juga nih, cuman ya udahlah ya, yang bisa dipakai cuman storm sama railgun doang kalau gue bilang ya. Storm. Tuh, stomnya sakit banget sih, lihat tuh ya. Sakit banget anjir itu. Gila sih sakitnya. 15 super hit loh. Iya, yang itu aja cuma 8 tuh ya kan. Cuman kalau dia pika, dia tuh nge-burn dia. Pika tuh enaknya nge-burn. Railgun nih, railgun. Wah, makan tuh railgun gua anjir. Cuman sayangnya railgun gak kayak pika sih anjir. Sakit banget anjir. Oke, teman-teman. Kita akan lanjutin lagi nanti teman-teman kalau udah misalnya dia udah mau mati ya. Ntar abis itu kita coba PvP sama si Azam deh. Ayo. Bisa, tenang. Gua spada. Kayak gini caranya guys, gak susah banget sih sebenernya sih. Kalian butuh dua orang ya. Cuman storm gua pasti kena tuh ya. Storm gua gece sih. Railgun! Loh! Kemana tuh railgun gua anjir? Imagine! Spada! Imagine! Tuh pakai ini bisa gak ya? Aduh, kalau pakai ini kita mesti cutlass dulu. Gak nyampe dong. Makan nih spada! Langsung storm. Zap. Dikit lagi anjir. Oh buset dah. Santuy coy. Mampus kena. Gua sedot lo cu. Mati. Game moment. Gak dapat apa-apa. Imagine. Drop no. Lagi ini akun orang juga sih anjir. Ini akun orang juga anjir. Apa sih lu? Makan nih spada. Boom. Makan nih storm.
apa nih kecil-kecil bocil-bocil begini doang anjir, makan tuh. Gila OP sih. Ayo PVP lah. Yuk PVP, kita coba PVP teman-teman ya. Kita coba PVP sama si Azam di sini aja ya. Di sini momen ya. Asik nih. Tunggu darah gue dulu, tunggu darah dulu. Keluar party dong. Wait, stamina. Ya sama, gue juga tunggu darah. Keluar party, kita coba PVP sama Azam teman-teman ya. Kita jadi krokodil, benar-benar krokodil nih. Pakai alat ginian ya. Pakai golden hook, terus kita pakai suna-suna, kita lihat ya, apakah bisa menang apa enggak. Oke. Pika sampai ulti habis sih gue sih, udah sih Dajul emang nih tiba-tiba dia langsung ulti nih anjing emang. Gue terbang-terbang lah bodo amat. Kayaknya kalau pika kita sambil terbang-terbang bisa deh. Udah belum? Kalau udah jalan langsung nih. 3 2 1 let's go. Kita sambil terbang teman-teman ya. Terbang aja, terbang enggak apa-apa. Terbang aja biarin. Langsung aja cuy. Storm. Mampus lu kena storm lu. Mampus lu kena storm lu. Spada. Mati. Langsung. Kena. Langsung. Aduh enggak kena. Pakai converse ini dong. Observation juga gua. Gua enggak punya anjir. Spada. Enggak kena, mampus. Langsung aja cuy. Railgun moment. Mendekat kamu ya. Mendekat kamu ya. Mau kemana kamu? Cukup. Jangan terbang-terbang mulu, Pak. Makan. Gua kena anjir, imagine ya sih. Oke, langsung aja cuy. Shit, anjir sakit banget gila. Imagine enggak sih? Sakit banget gila. Aduh, enggak kena. Kena lu, mampus Uzam. Kena lu. Anjir, imagine gak kena. Sepada. Boom. Aduh, gak kena anjir. Gak kena. Sepada momen. Mampus Uzam. Makan tuh. Oke, lu begitu gak bisa cuy. Anjir, kok gak bisa tembus sih. Kena. Meninggal kau nak. Sini kau. Anjir, stamina gua habis pak. Imagine. Anjir, di perfect block. Imagine. Conservation gua mana sih? Gua gak punya conservation anjir. Anjir. Kena. Mampus kena. Mampus Uzam. Spada. Aja dikit lagi. Dikit lagi. Stamina gua habis aja. Mau kemana kamu Azam? Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Mati kamu Azam. Menang aja gila. Sumpah enak banget pas Suna pak. Buat PVP enak banget anjir. Enak banget anjir. Stamina sama gue juga habis Azam. Stamina gue habis anjir. Makanya gue tadi pukul-pukulin lo doang anjir. Gila enak banget sumpah. Yang R ini loh. Ini loh skill R ini enak banget. Golden Hook anjir. Terus yang Kutlas ini juga enak nih yang R. Skill R sama-sama enak anjir. Kena stun mulu ya gak sih Zam? Lu kena stun mulu kan? Kena stun dari Kutlas. Yang ini ngerusak blok lagi nih. Itu ngerusak blok lagi. Dia si Azam tadi apa ngeblok langsung hancur kan. Terus yang R sebenarnya bisa diblok. Cuman kalau kena ya kayak gitu tuh. Anjir gue kena perfect block aja lu masih kena luan. Siapa Zam? Gue padahal kena perfect lu kalau barusan lu. Tapi masih kena anjir. OP anjir. Gila OP banget sih sumpah. Apalagi yang skill yang ini nih. Ini skill tidak mengotak ini. Sakit banget. Ibu itu sakit banget. Itu gue yakin banget lu pas kena itu sakit banget tuh Zam. Iya kan sakit kan itu kan anjir. Gak ngotak aja itu skill sumpah. Itu yang Desert Storm sakitnya lebih sakit daripada Railgun pak. Yang ini nih. Lebih sakit anjir. Yang Railgun cuma 100-an damage nya. Itu yang Storm itu berapa anjir. Banyak banget anjir. Oke. Ya itu dia teman-teman untuk Suna-Suna Nomi ya GG sih. Cuman untuk kalau untuk farming kapal gitu-gitu gue gak tau enak apa enggak sih. Enggak sih kayaknya ya. Kalau untuk farming kayak si Beast, farming Kraken, farming kapal ini kayak kurang sih. Ya karena Kraken bisa, Kraken bisa. Gimana caranya? Pakai apa? Pakai Storm. Ke darat. Oh ya ke darat. Iya bener. Ya mesti ke darat. Enggak kalau misalkan di kapal gitu. Di kapal gak bisa kan. Gak enak dong kalau di kapal. Gak enak. Gak enak. Paling cuma bisa pakai skill yang Storm-nya itu pun. Storm bisa dipakai di udara gak sih? Coba Storm di udara. Oh bisa ya. Oh bisa pak Storm di udara. Oke. Tapi tetap aja sih cuma Storm doang yang bisa dipakai anjir. Spada kan gak bisa di udara. Ya kan? Spada gak bisa di udara. Railgun paling. Ya sekali lagi yang bisa dipakai cuma Railgun sama Storm doang. Untuk farming kurang sih kalau menurut gue ya. Untuk farming kurang. Tapi untuk PvP. Wah. Kalian bisa lihat barusan. Pakai pika kalah pak. Pakai pika aja kalah. Imagine gak sih?
Apa coba makan ispada gue. Boom. Terang gue stom lagi gue stom. Meninggal lu pada. Mati lu sana cu. Anjir itu sakit. Anjir itu sakit banget cu. Lihat gak sih itu sakit banget anjir. Itu sakit banget. Gila yang desert storm itu sakit banget anjir. Damage-nya 150 lebih itu ada kali. Menggigit gaming. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat si siapa namanya nih, Shana Firaun yang udah minjemin akunnya ya teman-teman ya. Kita udah pakai akunnya untuk showcase Shuna Shuna no Mi sekalian sama Golden Hook tuh tadi teman-teman ya. Ini juga ini worth it banget sih buat dapetin ini worth it banget. Imagine ini worth it banget pak, yang hooknya ini sakit banget anjir. Apalagi kalau dipakein poisonnya, buduh, ninggal pak bisa pak. Oke, terima kasih juga buat Azam udah bantuin gue nih teman-teman ya, yang udah ngebantuin kita untuk showcase hari ini. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Kalau sudah coba, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.